Desa Kalimakmur, Kecamatan Pemali, Kota Bangka merupakan salah satu desa penyangga yang berbatasan langsung dengan Kota Sungaian. Desa yang mempunyai luas wilayah 283,2 hektar merupakan pemekaran dari Desa Irwai tersebut adalah merupakan salah satu desa yang mempunyai beragam potensi yang layak untuk dikembangkan. Desa yang berorientasi pada sektor ekonomi dan jasa ini adalah desa yang sekarang ini menjadi desa yang mewakili Kabupaten Bangka untuk Lomba Desa Tingkat Nasional Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 ini. Pemerintah Desa Karya Makmur sangat aktif dalam membantu masyarakat sehingga masyarakat menjadi maju dan dapat meningkat perekonomian keluarganya. Salah satunya dengan bekerjasama dengan PKK, baik PKK desa, kecamatan, dan kabupaten. Pemerintah Desa Karya Makmur selalu bersinergi dan mendukung peran PKK dalam memperdayakan masyarakat. Salah satunya dengan meningkatkan kemampuan keterampilan para perempuan mulai dari memberikan keterampilan membuat kerajinan dari kerang, kuliner, dan lainnya. Di Desa Karya Makmur sejauh ini, alhamdulillah sudah menerapkan 10 program pokok PKK-nya. Kita sudah menerapkan untuk di tanaman. Sekarang Desa Karya Makmur memfokuskan tanaman dalam pot. Harapan ke depan untuk program pokok PKK, saya akan berusaha bekerja sama dengan kabupaten, kecamatan untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan ibu PKK. Kami dari tim gerak PKK Kabupaten Bangka sudah melaksanakan berbagai macam pembinaan dan juga sosialisasi kepada PKK desa, karena itu memang program kami ada 10 program pokok PKK itu kan memang harus menjalankan mengadakan pembinaan karena memang itu program-program mereka 1-4 masing-masing Koja itu melaksanakan tugasnya untuk melaksanakan sosialisasi. Misalkan Koja 1 itu melaksanakan program PAR, ya, mensosialisasikan kepada PKK desa, dan Koja 2 itu misalnya OP2K, dan Koja 3 itu misalnya hatinya PKK dan sebagainya. Selain itu juga sebagai mitra pemerintah, PKK turut berperan aktif dalam menyukseskan berbagai program strategis pemerintah Kabupaten Bangka, mulai dari program pendidikan seperti perburuan anak putus sekolah, Bunda Kusla, perburuan orang tua hidup sendiri, Buratuhiri, gerakan sedekah Rp500 sehari, Semari, pemberdayaan pangan lokal, dan lain sebagainya yang bersinergikan dengan 10 program pokok PKK. Pemerintah Kabupaten Bangka melalui orang di perangkat daerah, khususnya kita yang mengelola dan menaungi dari kegiatan-kegiatan PKK yang ada di OPD, organisasi perangkat daerah sosial pemerintahan desa, masyarakat desa, kami sangat konsen sekali untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkhususnya mendukung dari kegiatan-kegiatan 10 program pokok PKK Kabupaten Bangka untuk kita sosialisasikan, untuk kita laksanakan kegiatan-kegiatan di PKK-PKK di kecamatan, kelurahan maupun di tingkat desa, agar program-program tersebut melalui program 10 program pokok PKK Kabupaten Bangka tersebut agar bisa dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat, terkhususnya di masyarakat desa yang ada di Kabupaten Bangka.
melalui kegiatan tersebut, ibu-ibu PKK yang ada di desa, di kelurahan, maupun di kecamatan bisa menikmati bahwa program 10 program pokok PKK tersebut memang terasa dan betul-betul dilaksanakan di tingkat desa yang terendah. Ini harapan kita. Selain pemerintah, Kabupaten Bangka sebagai mitra PKK juga bekerjasama dengan Asosiasi Pemerintah Desa APDESI Kabupaten Bangka. APDESI bersinergi dan berkomitmen untuk membantu desa dan PKK dengan mendukung penuh semua kegiatan PKK yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemberdayaan ibu-ibu. Yang jelas kami selaku dari APDESI, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, mendukung penuh dari 10 program PKK dan juga desa. Terbukti kami telah menjadi perjanjian kerjasama sendiri, dan juga dari 2018 sampai 2018 ini kami telah menganggarkan di APBDES masing-masing minimal 50 juta. Itu bukti bahwa kami mendukung program untuk ibu-ibu. Memang kami belum melihat bukti yang banyak terhadap kinerja PKK sendiri, makanya kami terus mengadakan bimtek agar mereka ke depannya bisa membenahi baik administrasi dan juga kegiatan mereka dalam menumpang ekonomi keluarga mereka. Harapan kami ke depan PKK ini bisa bersama terus kekuatan bersama dengan kami ABSI, baik itu masalah pendanaan dan juga kegiatan, biar sama-sama sinkronnya tidak terjadi miskomunikasi di antara kami. Dengan pemberdayaan masyarakat, diharapkan peran PKK terus aktif dan membantu pemerintah dalam proses pembangunan, meningkatkan sumber daya manusia dan juga derajat kesehatan masyarakat. Terakhir, bukan yang terakhir, PKK Kota Bangka terus mendukung semua program yang bersentuhan dengan masyarakat, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Sama-sama akan menyaksikan penilaian pembinaan ibu-ibu desa dari Desa Karya Makmur. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran provinsi yang telah memilih Desa Karya Makmur yang telah bekerja. Kami sangat bangga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan ini menjadi langkah awal. Saya harap bukan cuma di administrasi, tapi silakan di IPA mungkin, Bu, ya, kita punya harapan besar. Nah, Pak, terkait dengan lembaga-lembaga desa, contohnya PKK, PKK ini sudah sangat mensupport dan mendukung apa namanya program-program yang ada di desa ini melalui pokja-pokjanya, dari mulai program Desa Karya Makmur, berketuhanan, bersih, sehat, kemudian pintar. Nah, inilah apa peran daripada PKK dalam mensupport dan mendukung program-program ini. Jadi mereka, khususnya PKK, itu secara berkesinambungan terus bekerja sama dengan pemerintahan desa dalam ikut mensukseskan seluruh program-program desa. Jadi contohnya kita di bidang berketuhanan, PKK sekarang ini sudah melibatkan diri di pengajian-pengajian, kemudian pemberdayaan masyarakat, sosialisasi, kemudian kebersihan juga. Mereka sudah banyak juga mensupport dengan turun ke lapangan, mensosialisasikan ke masyarakat, ikut dalam partisipasi kebersihan. Desa-desa yang ada di Kabupaten Bangka juga sangat memegang peranan penting, karena membangun desa dan desa membangun prioritas utama sekarang ini. Selain itu juga, PKK aktif juga dalam menjaga pertumbuhan bayi dan anak dalam pengembangan kegiatan posyandu, pendidikan anak, baik tingkat batita, balita, maupun yang tergabung dalam PAUD dan PAUDNI. PKK juga sangat berperan dalam membantu pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak dengan memberikan kegiatan pelatihan dan juga pendidikan di luar jam belajar.
Dalam menjaga kesehatan fisik juga, PKK sangat aktif dalam melakukan kegiatan senam massal dengan mengajak bersama masyarakat, mulai dari senam kesegaran jasmani, lansia, dan lainnya seperti Momiri dan sebagainya.